Di video kali ini saya akan share 7 contoh iklan ya yang menggunakan psikologi tingkat tinggi untuk menjual, dan yuk kita mulai sekarang juga. Contoh iklan yang dibuat dengan memanfaatkan psikologi manusia ini bisa dijadikan referensi ya untuk Anda membuat iklan Anda sendiri nih, baik berupa grafis atau video. Yang penting tiru metodenya. Yuk kita mulai. Ini bukan sekedar cincin ya, apalagi miras. Ini adalah hadiah abadi ya. Gak ada harga yang mahal untuk sesuatu yang abadi. Tawarkan produk Anda berdasarkan outcome-nya, bukan fiturnya. Jangan sekedar menjelaskan tentang produk Anda. Tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh produk Anda. Dan yang paling ideal ya adalah dengan konsep before after seperti ini. Lebih bagus jika Anda bisa memberikan visual desain seperti ini meski bukan dalam bentuk video. Jelaskan dengan sederhana ya, kalau produk itu sudah banyak dipahami orang awam sekalipun ya, nggak perlu terlalu rumit. Coba jelaskan dengan cara yang berbeda ya, seperti menggunakan analogi dalam contoh iklan ini. Jangan buat calon pembeli melakukan banyak effort ya sebelum membeli. Tunjukkan kepada mereka informasi yang jelas. Buat contoh kasus untuk produk Anda ya, seperti iklan ini yang menarget orang yang ingin hidup sehat. Apa sih yang lebih baik daripada sekedar menjual produk? Ya, jual warisan atau legacy. Posisikan produk Anda sebagai pionir yang klasik ya, maka orang akan tertarik untuk memilikinya. Mobil impian itu memicu perasaan nostalgia ya. Gunakan rasa ini. Nah, kalau Anda jual produk yang menjadi impian orang ya, maka pastikan offernya menyentuh secara personal. Offer Anda harus bisa mewujudkan impian mereka. Jika produk Anda berkembang sebagai simbol status, maka gunakan status itu ya. Sajikan offer Anda berdasarkan status, bukan fakta. Nah, itulah 7 iklan yang menggunakan psikologi tingkat tinggi yang bisa Anda jadikan acuan untuk membuat iklan Anda sendiri. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.